kebijakan untuk industri otomotif Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin sekalian, penyelenggaraan GIA Surabaya pada tahun ini diharapkan menjadi dorongan yang fokus untuk pemerataan pertumbuhan industri otomotif khususnya di daerah Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Dapat dilihat pada arena pameran kali ini hadir puluhan merek anggota Gaikindo sebagai peserta yang menghadirkan inovasi terbarunya lewat berbagai kendaraan terbaru. Mobility yang terus menciptakan lingkungan yang bersih dengan kendaraan emisi rendah atau bahkan tanpa gas buang. Kehadiran teknologi terkini dari kendaraan berbasis listrik diharapkan dapat menjadi pilar pendukung tercapainya konsep green mobility tersebut. Selain itu, berbagai varian kendaraan dengan kebijakan PPNBM DTP yang telah diproduksi di Indonesia dengan lokal pun adalah waktu pamungkas berlakunya kebijakan PPNBM DTP tersebut. Hari ini, kami juga ingin menyampaikan harapan agar pemerintah Republik Indonesia dapat terus memberikan dukungan penuh dan memberikan arahan lengkap selanjutnya untuk terus mendorong bangkitnya industri otomotif Indonesia.